Sekjen PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto memastikan, partai pengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Mahfud sangat solid sampai saat ini. Partai koalisi pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, dan PPP. Hasil pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, KPU, menunjukkan pasangan nomor urut 3 itu berada di posisi terakhir. Oleh karena soliditas tersebut, Hasto mengatakan, para partai pengusung harus berhadapan dengan Presiden Joko Widodo yang diduga dinilai ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024 untuk memenangkan Prabowo Gibran. Hasto mengatakan, adanya dugaan intimidasi dari Jokowi itu justru menunjukkan adanya rasa takut yang begitu besar dari pihak yang bersangkutan. Semua instrumen Jokowi digerakkan. Selain hal tersebut, Sekjen PDIP itu mengklaim, Ganjar Mahfud telah memiliki keunggulan sejak saat debat antar Capres-Cawapres berlangsung. Terlebih, saat debat, istri Ganjar, Siti Atiqoh Supriyanti dan putranya, Alam Ganjar selalu hadir menemani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.